Okay, insyaAllah alhamdulillah. Pukul 6.30 petang tolak dari Padang Jawa ke Kuala Nerang Kedah, sama ditemani oleh Tok Wali kita, Ayah Nur Haji Makno. Assalamualaikum. InsyaAllah program Kembara Awliya ke Patani Kedah selama 3 hari malam bersama Tengku Usuk. Semoga Allah mudahkan. Okey, kita nak ngeteh R&R Tapa. Patih Kemalungnya. Okey. Pukul 12 suku di R&R Gunung Semanggul. Sarapan dulu kedai tepi jalan. Itu sarapan pagi di ni pai Padang Terap ya? Padang Terap. Di Padang Terap bersama Haji Cikgu. Masya-Allah. Itu sekolah menengah. Ha, baik. Keluarkan dulu je. Alhamdulillah. Pertama-tama kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia-Nya. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua, kita terpilih. Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk bermusafir ke bumi Fatwani Darussalam, menziarahi para guru-guru, ahli ulama dan tua-tua yang sesepuh dan juga pondok-pondok yang sangat-sangat uzur dan pondok-pondok yang penuh keberkatan. InsyaAllah kita akan bertemu seorang demi seorang ulama, ahli ulama, dan juga akan menziarahi makam-makam para awliya yang selama ini mungkin kita dengar nama saja. InsyaAllah mudah-mudahan kita sampailah sampai seperti kita rancang. Dan mudah-mudahan segala urusan kita di sana itu dipermudahkan. Okay, now kita di Thailand. Empat lah. Kerja bank kita tu. Oh, lutut temu. Ha. Duduk depan bank tu. Itu sikit sebanyak lah. Maklumat mereka kata tahun ni Pak Sudah berusia 84 tahun.
82 tahun Masihi lah. Kalau kata hijrah tu dah 84-85. Alhamdulillah. Jadi tu sikit sebanyak pada mukadimah pada saya, wakil pada jemaah. Jadi tanpa menyangka masa, kita mempersilakan Pak Sulang untuk menyampaikan tazkirah dan nasihat kepada kita dengan segala hormatnya tu. Selamat datang saudara kita yang daripada Malaysia lah. Tapi banyak pak tadi menjuru kita campur-campur lah. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Allah subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang bermaksud lebih kurangnya, wahai semua manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada anak dan hawa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu berkumpulan-kumpulan kecil dan kabilah-kabilah. Hikmatnya lita'arafu. Lita'arafu, kalau Tuhan kata supaya kenal berkenal. Ni satu yang datang rombongan ni, satu yang turut sunnatullah. Wa sunnatul rasulillah. Kerana Tuhan kata lita'arafu. Kalau kita tak buat rombongan semacam ni, kita tak boleh dapat kenal-menal. Nah, kenal-menal kita tak dapat kenal-menal. Tapi dia kita buat rombongan ini, kita berkenal dan lagi bertemu erat, dapat kasih mesra lagi sebagai waktu hubungan, lagi sebagai sesama Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang yang apa ni, yang sebenarnya beliau kamu di sisi Allah ialah akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang terlebih takwa. Kamu yang terlebih takwa. Kamu antara Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, lalu itu kita sebelum pada kita ni dia lagi dia nak saya lakukan lagi lagi tu. Insya Allah. Apa banyak lagi yang buat ni boleh selesai apa sahulih apa tak tak tahu. Inna akramakum indallah. Sesungguhnya sebenarnya beliau kami insyaAllah atfakum yang lebih takwa. Maka ini dan satu dasar yang paling baik yang kita mengikut sunnatullah wa sunnatul rasulullah. Allah yang berkata lagi, nah, inna hadihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budu wa inna wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ya, ini ayat-ayat Quran yang Tuhan kata inna hadhihi ummatukum wa wasin, inilah kita oleh semua ini ummatukum wahidah, sebagai umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan akulah sakulah Tuhan kamu, Pak Budu. Maka beribadahlah kamu. Nah, Pak Budu, beribadahlah kamu. Maka kita ini satu ibadat. Kalau tak ada ibadat, gapo ibadat. Ibadat tu apa? Ia tanam budu, ia kerasai, Pak Budu, aku maksud ibadat. Ibadat tu apa? Pak Tuhan kata, Pak Budu. Ibadat ialah setengah ulama tahrihnya af'alun wa aqwalun az-zahir al-batinatu wal-zahiratu lima yuhibbullahu wa yardahu. Itu ibadat. Nah, ibadahnya ialah af'alun, segala perbuatan kita.
wa aqwalun dan segala perkataan kita. Lima yuhibbuhullahu wa yarduh. Bagi barang yang Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala itu ibadah. Maka kita ada satu sunnah yang bawa sunnatullah, laginya satu ibadah. Kalau kerja yang buat kita datang dari semua itu, yuhibbuhullahu wa yarduh. Bukanlah ibadah itu semayang saja, zikir saja, puasa saja, bukan itu. Lain-lain yang mana pun sekiranya Allah Ta'ala redha, juga Allah Ta'ala kasih, itu ibadah. Wa ana rabbukum fa'bud. Satu ayat lagi, inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah, wa ana rabbukum fattaqun. Dan ini umat-umat kita Islam semua, ambil sejak kepada Nabi Adam, siapa-siapa kita dah hari ini, umat wahidah ialah sebagai umat yang satu. Satu. Satu etika, satu dustur, satu kolum, satu kiyadah, satu ini. Ini Islam. Wa ana rabbukum fattaqun, taqwalah kamu. Akan dia, akan Allah. Lalu itu kita pergi pula apa makna taqwa. Al-taqwa ialah intisalul awamir wal-tinahun nawah. Junjung titah perintah Allah dan akan menjauhkan apa saja larangan. Nah, di situ tempat masalahnya, junjung titah perintah. Ya, ini juga. Wa ana rabbukum fattaqu. Fattaqu makna intinahu nawahi. Apa? Intisalul awami wa tinahu nawahi. Intisalul awami junjung titah perintah Allah. Yang apa saja Tuhan sungguh. Yang Tuhan sama saja yang Tuhan perintah. Kita penuh intisalul. Lalu tu yang kita boleh buat sejauh mana yang kita kata intisalul awamir ni. Bolehkah kita semua? Boleh jadi tak boleh. Ya kan? Kerana intisalul awamir juga apa? Judul kita perintah. Apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan sungguh, maka kita mesti kena laksana. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayr.